Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aceh Pacita Satwa Channel. Kali ini saya lagi sama kru lagi ada di suatu tempat, yaitu di daerah Terminal Wiliang teman-teman, tepatnya di daerah Bogor Barat. Kali ini saya dan teman-teman dan kru ingin mengedukasi kepada adik-adik di sini, semua yang berkunjung di sini, buat sedikit peduli terhadap lingkungan, terutama terhadap reptil yang satu ini teman-teman, yaitu ular. Belakangan ini kan ular saat ini jadi primadona di setiap sosmed ya, dari kalangan albino sampai jenis ular berbisa teman-teman. Tapi kali ini saya mengedukasi kepada teman-teman di sini, hanya menyarankan buat kalau memang mau memelihara ular, yaitu yang tidak yang resikonya kecil teman-teman, ya seperti ular piton ini ya, walaupun sudah sebesar ini tapi kalau di alam dia bisa memaksa kita teman-teman. Tapi kalau kita pelihara dari kecil, ya buktinya seperti ini, dia nggak pernah gigit. Selama saya melihara dia, nggak pernah digigit, apalagi dililit teman-teman, karena memang dia merasa sudah nyaman dengan saya. Pada dasarnya setiap ular itu jenis reptil tidak pernah yang namanya jinak teman-teman. Kenapa dia tidak menggigit saya, tidak melilit? Ini bukan jinak, melainkan nyaman teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa namanya reptil itu nggak pernah jinak. Buat teman-teman makanya kalau pengen memelihara reptil itu harus sedikit konsultasi sama yang ahlinya teman-teman ya. Buat mendukung acara ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, salam pecinta satwa.